Party girl, she just wanna fly. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk pertama-tama, kalian buka dulu aplikasi CapCut. Selanjutnya perhatikan menu yang ada di bawah, kalian pilih yang menu template. Kemudian ketik yang ada di atas. Kalian ketik seperti yang ada di layar. Terus di sini akan muncul untuk beberapa template yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Kalau di sini aku pakai yang paling atas sendiri, yang ini, yang dari Ariwaldi. Ini aku klik. Kemudian pilih yang gunakan template, terus masukin untuk foto kalian. Di sini aku masukin random aja untuk fotonya. Aku dapetin dari aplikasi Pinterest. Kemudian pilih yang beratin jauh. Dan untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau udah dirasa udah cukup untuk editannya, kalian pilih menu yang ekspor. Untuk menyimpannya, kalau kalian pilih yang atas yang ekspor tanpa tanda air, nanti untuk menyimpannya akan otomatis tersimpan di HP kalian, dan untuk videonya itu tidak ada watermark CapCut-nya. Tapi untuk menu yang di bawahnya yang ekspor aja, itu nanti kalau kalian save itu akan ada logo CapCut-nya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. And see you.